بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita menyambung pembacaan kitab Muhimmah fil Ilm al Hadis muka surat yang ke 12 ya, yang Jawi, yang Rumi 39. Masih lagi kita membicarakan tentang kelebihan-kelebihan orang perempuan yang taat kepada suaminya. Baik, pada bulan lepas kita telah belajar akan kelebihan perempuan yang taat kepada suaminya ialah syurga. Sebelum kita membaca kitab Muhimmah ini, saya nak membawa kepada tuan-tuan beberapa persoalan yang dikemukakan tadi. Yang pertama sekali persoalan tentang hukum memelihara lintah dan cacing yang sekarang ini banyak orang buat. Memelihara lintah dan cacing untuk kegunaan perubatan, hukumnya harus. Tak salah. Tuan-tuan ternak lintah untuk ubat bekam, darah tinggi, kencing manis, menyeduk darah kotor, gaut dan sebagainya. Harus. Dan tuan-tuan boleh membekalkan lintah tadi untuk perubatan. Halal. Dan tuan-tuan main saham dalam pelaburan saham, lintah hukumnya sah dan halal untung jual beli itu. Yang tak bolehnya tuan-tuan ternak lintah untuk dibuat lecikang. Ya, ya tuan-tuan bekalkan lintah untuk membuat lecikang supaya lebih berkerim umpamanya, maka hukum dia haramlah. Begitu juga dengan cacing. Tuan-tuan bela cacing untuk dibuat lotion, hukum harus. Ya, kerana cacing itu mempunyai beberapa kandungan untuk menghidupkan kulit yang mati, sel-sel kulit yang mati. Dan sekarang cacing itu diproses menjadi lotion kulit supaya kulit kita lebih berseri dan lebih lembut semacam kulit cacing. Maka hukumnya adalah harus, tak ada masalah apa. Yang tak bolehnya tuan-tuan menjual cacing untuk dijadikan biskut. Sekarang orang jual cacing dan buat cacing itu macam biskut. Buat biskut daripada cacing. Yang tu yang kita tak mau. Dia kata lebih sedap, lebih bertahan lama dan sebagainya. Cacing bukan untuk dimakan. Tetapi tuan-tuan boleh membuat cacing sebagai ternakan umpan pada binatang-binatang laut, sungai dan sebagainya. Makanan ikan boleh, tuan-tuan pembekal untuk makanan ikan dalam sungai, dalam kolam dan sebagainya. Baik, kita sambung ya. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Betul lah. Sama tak? Tak sama? Di bawah tu ya? Baik. Di bawah tu ya? Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Tiyalusi. Bermula hak suami atas isterinya. Hak suami daripada isteri. Pada isteri itu ada hak-hak suami. Jadi seorang isteri, seorang perempuan bila berkahwin dengan suami, kena tahu apa hak suami yang ada pada diri perempuan ini. Ialah, jangan menegahkan ia dari pakan dirinya, dan jikalau isterinya itu berada di atas belakang pelapik unta sekalipun. Kalau suami berhajat, jangan halang. Jangan tolak kalau suami berhajat. Walaupun isteri berada di atas belakang pelapik unta sekalipun. Tengah duduk naik unta. Suami berhajat. Aku rasa aku nak pohoi, aku nak turun pagi. Bukan maksud macam itu. Jangan tuan-tuan faham pula tengah dua-dua naik motor keris. Naik balik kampung dekat Gombak. Sampai tengah jalan, aku berhajat pula pohoi. No, masuk dalam kebun getah tu bukan. Carilah tempat yang berpaedah sikit. Tetapi kalau nak tunjukkan kepada kita, kalau suami berhajat, kena bagi. Itu maksudnya. Tak bagi itu yang pergi cucuh isteri. Tak bagi itu yang pergi terajang isteri. Yang tuan-tuan duduk tengok dalam paper, duduk baca dalam paper, duduk tengok dalam TV tu. Suami naik minyak.
Dah lah dia kata harga minyak naik. Hang pula pun menyebabkan aku naik minyak. Ah, dah mari dah tuan-tuan. Sebab itu, selesaikan dulu masalah suami ni. Walaupun isteri sedang sibuk memasak, suami berhajat. Tutup api dapur dulu. Lepas itu, tutup api suami pula. Ha, itu maksudnya, jangan tak bagi. Begitu juga dengan si suami. Kalau isteri berhajat, kena layan. Abang, cik rasa berhajat pula abang, weh. Ha, kena layan. Macam mana isteri, kita nak daripada isteri. Kalau isteri nak daripada kita pun, kenalah layannya. Masalah dia ustaz, macam mana saya nak layan? Dia minta pukul 12 tengah hari bulan puasa ustaz. Ah, yang tu kena sabar banyak-banyaklah. Sebab itulah disuruh puasa. Puasa ini mengekang nafsu, puasa ini mengkontrol nafsu. Dua benda yang disuruh kita puasa. Yang pertama puasa perut, yang kedua puasa syahwat. Kenapa dua benda ini disuruh puasa? Kerana dua benda inilah yang membawa banyak kerosakan pada kita. Kenapa orang makan rasuah? Kerana perutnya lapar. Kenapa orang makan harta anak yatim? Kerana perut. Kerana apa orang ambil harta orang lain jadi harta dia? Kerana nafsu perut. Sebab itu nafsu perut ini disuruh puasa. Yang kedua, yang boleh merosakkan kita ialah syahwat. Isteri orang kita tengok kita nak, anak dara orang kita tengok kita berkenan. Bukan setakat isteri orang, anak dara orang kita berkenan. Kambing pun kita berkenan. Tuan-tuan baca kan ada kes yang kambing dirogol. Diikat kaki tangan kambing. Dirogol kambing tu. Yang ini yang dikatakan syahwat. Disuruh puasa supaya kontrol dua benda ini. Yang banyak membawa kerosakan kepada manusia. Perut dan syahwat. Baik. Dan pada satu riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'a ar-rajulu zawjatahu li hajati falta'tihi wa in kana 'ala tanur." Apabila memanggil-manggil oleh seorang suami akan istrinya kerana hajat. Oi, pah. Sudah malam ni pah, oi, datang dah tidur, kata suami dia. Yang isteri ni sedang memasak di dapur. Maka hendaklah datang kepada suaminya walaupun isteri itu sedang memasak di dapur sekalipun. Tutup api tadi. Hentikan menggoreng. Pergi goreng suami dulu. Maka tiada seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya. Melainkan menyumpahlah oleh dia akan bidadari yang di dalam syurga. Mana-mana isteri yang tak layan suami, sedangkan suami dia orang baik-baik. Suami dia orang taat. Suami dia baik dengan Allah, minta layan. Isteri tak layan. Bidadari dalam syurga menyumpah. Bidadari kata apa? Kalau kamu tak mau pada suami kamu, bagilah ke aku. Aku nak. Ha, bidadari nak tuan-tuan. Dia kata di sini, walaupun suaminya kurih, tinggal rangka sekalipun, bidadari tetap nak. Dengan syarat, laki-laki itu baik. Setengah isteri dia kata, tak payahlah ustaz. Tulang angka macam piano. Lantaklah, tak layan dia pun tak apa ustaz. Jangan, dia orang baik. Walaupun tinggal tulang angka je laki-laki itu. Kalau dia beriman pada Allah, Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata apa? Dan tiadalah menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya dalam dunia, melainkan berkatanya oleh istrinya dalam bidadari yang elok rupanya, jangan engkau sakiti akan dia, nanti mati dibunuh Allah akan kamu. Bidadari cakap macam itu dekat dia. Jangan nak kata apa kat laki kamu orang baik, nanti kamu mati dibunuh Allah. Maka bahawa sesungguhnya iaitu padamu, daging yang berjalan, hampirlah ia bercerai dengan kamu, datang ia mendapatkan kami. Kata bidadari ni, kalau suami kamu tu kuruh kering, daging dah tak ada, tinggal tulang saja pun, kami masih berhajat pada suami kamu. Ni dia tuan-tuan, kelebihan isteri-isteri layan suami. Tapi bila tak layan suami, bidadari ni jealous. Bidadari kata, tak mau kami ambil. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani
bermula perempuan yang tidak menunaikan akan hak-hak Allah, tak sempurna sembahyang, tidak sempurna puasa, tidak sempurna ibadat haji, sehinggalah perempuan tadi mendatangkan hak sekalian suaminya. Rajin macam mana pun isteri itu sembahyang, tapi tak taat kepada suaminya, tiada diterima sembahyangnya. Tutup aurat ni nampak mata saja. Nampak mata aja tu aurat. Ui, alimnya. Tangan ni pakai sarung. Kaki pakai stokin. Punya rajin sembahyang. Tapi dengan suami ditengking-tengkingnya. Dengan suami dia herdik-herdiknya. Pakailah macam mana pun Allah tak terima ibadat kamu. Sebab kata dia, tidak diterima sehinggalah mendatangkan hak suaminya. Dan jikalah mengkehendaki akan dia daripada halnya di atas belakang pelapik unta sekalipun, janganlah ditegah akan dia. Tapi suami-suami pun janganlah pegang hadis ni semata-mata. Nampak Ustaz? Nampak Allah di atas? Suami ni kalau berhajat, macam mana pun isteri kena bagi Ustaz. Faham-fahamlah, isteri tu teruk memasak, teruk jaga anak. Sebab itu suami ni dia ada satu lagi perkataan atau perasaan lain yang dipanggil sebagai ihsan. Mesti ada sifat ihsan. Sian dekat isteri, daripada pagi tak duduk-duduk, jalan je. Tiba-tiba kita paksa dia. Cepatlah, hantar belajar. Ustaz Kazim kata apa tu, kena bagi. Dia duduk kira Ustaz Kazim kata apa je. Ada isteri dia basuh kain, basuh pinggan, tukar bumbung rumah. Tu dia punya bumbung tu. Yang tu saya tambah. Bumbung rumah dia bocor atap tu pun isteri pi tukar. Turun-turun suami nak. Hai, tak ada ihsan langsung. Tak ada ihsan langsung ni. Lepas tu suami ni kena ada masa. Tuan-tuan buka dalam kitab Razali, Imam Razali, Imam Syafi'i. Sebaik-baiknya berapa kali? Seminggu, dua kali. Sebaik-baik. Ini sehari tiga kali ni. Tak ada nak kering rambut isteri. Asal kering basah. Asal basah kering. Sebab tu kadang-kadang isteri ni serendah. Dia kata, abang, kalau abang nak kahwin lagi seorang, kahwin abang. Jenis-jenis suami macam ni. Jenis tengok je jadi. Asal jadi tengok. Sebab tu Allah Ta'ala bagikan pada kita hukum nikah 2, 3, 4 boleh. Sebab ada jenis macam itu. Saya banyaklah jumpa tuan-tuan yang mari minta ubat. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu, Ustaz. Saya pun kadang-kadang kesian. Tapi buat macam mana, Ustaz? Berkendak. Ustaz tolong bagi slow sikit, Ustaz. Macam-macam yang jumpa saya. Di antara yang minta bagi kendurkan nafsu supaya tak kuat sangat. Ada yang berdatang pula, Ustaz, saya dia langsung tak selera, Ustaz, tolong bagi naik sikit, Ustaz. Ada juga tuan-tuan, macam-macam. Manusia ni, ada yang datang mengadu pada saya, dia kata, Ustaz, isteri dia haid 15 hari. Lama sangat, Ustaz. Tolong buat jampi ke, ayat menerang ke apa, ayat jampi ke, Ustaz, ke, tolong bagi pendek sikit. Saya kata, nak bagi pendek macam mana? Sebelum bertunang tu, tak tanya ke? Berapa hari haid? Dia kata, Ustaz, 15 hari, lama lah. You know, tunggu. Luar macam mana? Dia dah kategori panjang. Haidnya nak kata apa? Patut masa bertunang dulu. Ni soalan yang kedua, berapa hari haid? Itu maksudnya kena tanya macam itu. Ni yang tak tanya, pandai-pandai ni buat macam mana ujian? Macam-macam tuan-tuan. Untuk orang perempuan yang baru ni ada satu bapa, anak dia umur 8 tahun keluar darah. 8 tahun keluar darah belum dikira sebagai akil baligh. Dikira tahun hijrah, 8 tahun hijri. Itu dipanggil darah fasad. Darah yang keluar daripada budak perempuan yang di bawah 9 tahun. Itu dipanggil darah fasad, itu bukan darah haid. Dia beritahu pada saya, dia kata anak dia datang darah ini sejak bulan 12 tahun lepas. Sampai sekarang ni bulan 9, jenuh berubat tak berhenti-henti lagi.
Doktor pakar cek apa cek tak berhenti lagi. Tuan-tuan ambil di dalam suratul Baqarah ayat 127. Ini bagi tuan-tuan. Kenapa macam ni? Tuan-tuan jangan anggap masalah haid ni masalah orang perempuan. Bila kita ada isteri, haid isteri itu masalah kita. Bila kita ada anak perempuan, haid dia adalah masalah bapa. Jangan bila isteri kita mengadu, abang, anak kita tak berhenti darah ni, abang. Bukan aku punya hang. Hang lah jemaah kaji, tengok. Hai, mana boleh jawab macam itu? Salah satu usahanya ialah dibaca daripada surah Al-Baqarah ayat 127 sampai ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-tuan, sebaik-baiknya tuan-tuan baca pada air, tuan-tuan bagi minum. Kalau boleh buat, ambil penceluk ke, ambil dakwat hitam, dakwat yang boleh makan seperti apa, jus ke, kordial ke, jus anggur ke, ditulis pada pirin. Ayat itu pendek je tuan-tuan, ayat itu. Dan tuan-tuan, sapukan dan minum. InsyaAllah, pendarahannya berhenti. Selalu orang bila nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, dia makan pil penahan haid. Tak payahlah makan. Doa ni. Sampai di Mekah, keluar haid. Nak berhentikan haid tu macam mana? Supaya senang nak buat ibadat. Minum saja air yang saya bacakan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 127. Baik. Dan kata dia, dan tiada harus perempuan itu puasa sunat melainkan dengan izin suaminya. Tiada harus. Abang, besok saya nak puasa, puasa 6 bulan Syawal. Puasalah kamu. Silalah. Abang, besok saya nak puasa 6. Ni musim raya dah habis ni. Suami kata jangan. Abang tak izinkan. Maka tak payahlah dia puasa. Habis tu kuranglah pahalanya, ustaz. Tidak. Pahalanya tak berkurang. Dia dapat pahala taat pada suami. Jadi akak-akak, janganlah duk kutuk kawan kita yang tak puasa 6. Kamu tak puasa 6, non? Tak ada. Rugilah. Orang puasalah 6, dapat pahala puasa sepanjang tahun. Akak dapat. Akak hari pertama raya, akak dah puasa. Itu dia, tuan-tuan. Konon-konon nak dapat pahala, berdosa tu. Orang raya, raya lah, dia puasa lagi. Eh, mal, tak tahulah tuan-tuan macam-macam orang hari ni. Nak puasa pun raya kedua lah. Raya pertama ni raya. Hari kegembiraan. Haram puasa. Ini kata, kak senang ke hari raya kedua kak puasa lah. Ha, senang tangguh lama-lama rumah open house lah. Rumah terbuka lah payah. Rugi hang tak puasa non. Orang macam mana suami non tak bagi. Dia suruh layan dia orang je. Rugi hang menikah. Itu yang kak tak mau menikah tu. Salah juga. Dia nak betulkan yang dia je tuan-tuan. Tuan-tuan dia dapat pahala taat pada suami. Kak Poh dapat pahala puasa sunat. Masing-masing dapat pahala. Cuma cara dapat pahala berbeza. Dapat pahala berbeza. Cara dapat berbeza. Pahala sama. Yang kata kita, bila kita tengok orang tak buat ibadat sunat, kita kata dia rugi. Dia tak dapat pahala. Macam kita ajak dia ziarah orang mati dekat taman kita. Dia tak nak pergi. Sebab suaminya tak ada di rumah. Suami dia pesan jangan keluar rumah. Taat kepada suami wajib. Ziarah mayat sunat. Taat itulah yang wajib. Ambillah yang taat. Walaupun dia tak pergi ziarah, dia dapat pahala wajib, iaitu pahala taat kepada suami dia. Baik. Dan tiada harus. Dan jika dia juga berpuasa, kamu jangan puasa sunat. Abang perlukan kamu bila-bila masa. Kau faham? Kamu tu on call. Faham? Isteri buat dek je tuan-tuan. Dia puasa juga. Maka berdosalah perempuan itu dan tiada diterima puasa sunatnya. Itu dia. Nampak tu tuan-tuan? Power suami tu. Sebab tu dia suka makan power root. Tapi janganlah menyalahgunakan kuasa yang Allah bagi. Bukankah isteri juga berhak untuk buat ibadat? Kamu jangan balik rumah mak kamu. Ini perintah abang sebagai suami.
Bukankah dia ada mak? Kenapa diputuskan silaturahim dia dengan mak dia? Eh ustaz, bila saya ambil daripada mak dia, bila saya kahwin dia, daripada keluarga dia saya ambil ustaz, maknanya dia sudah jadi hak mutlak saya. Memang hak mutlak kamu, tapi masalah kan mak dia yang melahirkan dia, bapak dia yang mencita-citakan dia, bapak dia yang membesarkan dia. Kenapa diputuskan hubungan silaturahmi? Biarlah dia balik. Apa salahnya raya tahun ni balik rumah dia? Dah 6 tahun balik rumah kamu. Ada ibu yang datang jumpa saya, tuan-tuan, mengadu anak dia kahwin pada usia 16 tahun. Dia kata 4. Pasal apa muda kahwin, kak? Dia kata, ustaz, dah ikut jantan, ustaz. Duk pergi rumah jantan lah, apa semua. Kita pun naik malu lah bagi menikah, ustaz. Ambil SPM pun tengah dah menikah lah. Umur 18 tahun, bercerai. Saya tanya pasal apa bercerai? Dia kata, ustaz, suaminya ustaz, nak keluar rumah, kunci pintu daripada luar. Tak dibaginya isteri keluar rumah. Kami nak ziarah pun tak boleh. Dan dia tak pernah bawa anak kami ni main jumpa kami, hatta raya pun ustaz, tak boleh balik. 2 tahun menikah ni anak kami ni siksa ustaz. Nak jumpa adik-beradik tak boleh, adik-beradik nak jumpa dia tak boleh. Sehinggalah nak telefon kami pun tak boleh. Ui, dahsyatnya suami macam ni, cemburunya. Tuan-tuan boleh bayang tak dia nak pergi kerja, dimangganya kunci rumah tu daripada luar. Buatnya rumah tu terbakar. Yang ni yang kata ni, menyalahgunakan kuasa. Pecah amanah ni. Akta kanun keseksaan ni. Tengoklah sampai macam itu. Bukankah dia ada mak? Tak apalah pah. Raya haji tahun ini balik rumah. Raya puasa tahun ini balik rumah kamu. Apa salah suami cakap macam itu? Ambil hati mak. Ambil hati isteri. Ambil hati bapak mertua. Ambil hati adik-beradik. Jangan bergaduh raya ni. Asal raya bergaduh. Asal bergaduh raya. Asal raya bergaduh. Cuba kita sebagai suami tunjukkan keteraran kita sebagai suami. Kefleksibelan itu. Tak apalah apa. Tahun ini raya puasa rumah abang, raya haji rumah kamu ya. Tahun depan raya haji rumah kamu, raya puasa rumah abang. Ya? Isteri mula-mula dihangguk. Baru dia perasan, oh cerdik untuk ni ya. Tuan-tuan faham ya? Raya puasa tahun ini rumah abang, kita beralak lah ya. Raya haji tahun ini rumah kamu. Raya haji tahun depan, rumah kamu. Raya puasa tahun depan, rumah abang. Dia main tipu sikit je tuan-tuan. Baik, kemudian. Dan tiada harus pula keluar ia. Bukan. Dan tiada harus pula memberi sesuatu daripada rumahnya, melainkan dengan izin suaminya. Jangan bagi sesuatu tanpa izin suami. Datang peminta sedekah. Halo. Minta sedekah. Pasal apa halo ustaz? Dia minta sedekah untuk bantu anak-anak cacat, orang Cina. Ustaz kebajikan orang Cina. Halo lah, takkan dia pergi salam. Kita minta derma untuk kanak-kanak Down Syndrome. Syndrome Down. Ada duit tak encik? Baju ke? Apakah? Biskut raya ke? Ketat? Apakah boleh bagi? Maka syarat kata tak boleh bagi, sehingga minta izin daripada suami. Jangan. Telepon suami dulu. Abang ni Cina minta derma untuk rumah kebajikan kanak-kanak sindrom Down ni, nak bagi tak? Dia minta apa? Apa-apa sajalah yang berguna. Baju ke, televisyen ke, kuitat ke, bangkit, semprit. Nak bagi tak abang? Bagilah semprit. Bagi semprit, baru boleh bagi. Kalau suami kata, jangan bagi, maka janganlah bagi. Melainkan makanan yang basah, yang takut basi. Binasa tu maksudnya, basi. Yang tu tak payah minta izin suami. Tuan-tuan petang ni puasa, tuan-tuan buka puasa dengan bubur kacang. Dimasaknya 1 kilo bubur kacang. Dibubuh dalam mangkuk. Suruh ipui hantar dekat jiran sebelah.
Yang tu tak payah minta izin. Poi, hantar bubur ni dekat makcik leha. Boleh lah tau, tumpah tau. Cakap mak bagi tau. Ipoh pun pergi hantar. Elok buka pintu, dia panggil Ipoh. Poi, cakap dekat makcik leha, mama nak balik pinggan tu tau. Ni kan, tuan-tuan faham kan? Haa, nampak tak? Takkan makcik leha nak bagi pinggan kosong? Tu ada makna tu. Cakap, mak nak balik pinggan tu, ya. Dalam hati mesti bapak buah Melaka. Tak buah Melaka, buah Perak. Jadi tuan-tuan, makanan tu cepat binasa. Boleh bagi tanpa minta izin suami. Tetapi, harus bagi perempuan memberikan bagi seseorang dengan tiada izin suaminya. Maka jika ia berbuat juga, nescaya adalah bagi suami itu pahala dan atas perempuan itu berdosa. Okey Ustaz, sekarang dia tak minta izin pada suami dia. Dia nak bagi juga pada Persatuan Kebajikan Kanak-kanak Down Syndrome tadi ni. Apa hukum dia Ustaz? Dia baginya televisyen suami dia itu. Pahala dekat suami, dosa dekat isteri. Sekarang nak bagi tak bagi? Dosa bagi. Cakap apa? Cakap suami saya tak ada. Boleh tak Ustaz kalau isteri ambil duit isteri bagi pada dia? Kalau duit isteri terpulang, yang tu tak payah minta izin suami. Isteri pun ada kerja, isteri pun ada kerjaya, isteri pun ada pendapatan. Dia ambil dompet dia, dia buat keluar duit, dia bagi. Ini duit saya, bukan duit suami saya. Maka hukum dia boleh. Tetapi kalau harta suaminya, tak boleh ambil melainkan daripada izin suami dia. Baik. Dan tiada harus keluar daripada rumah melainkan dengan izin suami. Suami tengah tidur. Isteri keluar pasal nak pergi bazar Ramadan dekat Zoo Negara. Pukul 5, isteri duduk, suami duduk tidur lagi. Orang dah sembahyang asar. Oi abang, oi, bangkitlah asar. Hari cuti ni. Hang faham tak cuti ni? Ahad, hang faham tak hari Ahad? Aku nak tidur. Bila berubah, bila kena seksa, suruh masuk kapi. Bila berubah kata, Ahad, Ahad. Hari ni anak kita suruh sembahyang Zuhur. Ahad, Ahad. Suruh sembahyang subuh. Ahad, Ahad. Tak mau bangkit sebab hari ni cuti. Ahad, Ahad, Ahad. Aduh, bezanya tuan-tuan kita dengan bila berubah. Bila berubah tak nak masuk kafe, dia sebut Ahad, Ahad, Ahad. Hari ni kita anak muda tak mau bangkit sembahyang subuh. Ahad, Ahad. Hari cuti kita dah. Nak tidur lambat, nak bangkit lambat. Baik, dia kata tiada boleh isteri keluar rumah melainkan dengan izin suaminya. Suami tengah tidur, isteri keluar rumah pergi pasar Ramadan tanpa minta izin daripada pakcik yang tidur. Maka haramlah dia keluar rumah. Boleh tak keju Ustaz minta izin? Boleh? Bang. Bang. Nak pergi pasar Ramadan ni? Pergi lah. Pergi boleh, duitnya mana? Oh kan, gagal suami tu cari duit. Mata pejam tapi gagal duit. Jumpa pula tu. Nah, pergi. Maka hukum dia harus. Sunat pilah suami tak izinkan. Tapi kalau suami tak izin, bang. Abang, orang nak pergi pasal Ramadan ni. Tak sedar tuan-tuan. Isteri tak boleh pergi. Sedar-sedar suami tu pukul 7-10 minit. Lagi 2 minit nak buka puasa baru dia sedar. Dia pergi ke dapur. Mana makanan kita apa? Mana ada beli abang tidur, tak boleh minta izin. Pasal apa tak pergi? Yelah, Ustaz Kazim kata tadi, kalau tak minta izin suami, haram pergi. Sebab tu saya tak pergi. Kita minta teh kosong lah abang. Dia tepuk meja tu. Lain kali tak boleh minta izin, pergi aja beli. Duk kira Ustaz Kazim pasal apa? Alhamdulillah, dapat lesen agung. Lepas ni tuan-tuan pergi saja, tak payah minta izin dia dah. Sebab dia dah bagi dah. Lain kali hang pergi saja, tak payah minta izin aku. Janji hang buat benda-benda baik. Maka kalau suami dah bagi lesen besar macam itu, merdeka lah isteri. Tapi suami berlapik. Suami kata, melainkan benda-benda haram. Hang jangan keluar rumah tanpa izin. Hang nak pergi kedai ke? Nak pergi kedai buku ke? Nak pergi beli ikan ke? Nak pergi pejabat ke? Nak pergi ofis ke? Nak pergi pameran ke? Silakan pergi. Tak payah minta izin abang.
Tetapi dengan syarat mesti pergi dengan perbuatan yang baik, niat yang baik, jangan buat maksiat. Itulah lesen yang cukup besar. Cukup besar tuan-tuan. Malam tu tuan-tuan kena masak lah, cari kepala ikan dekat suami tu. Sebab saya bagi lesen yang besar macam tu, bukan senang nak dapat. Setengah suami, ingat, nak pergi mana mesti call I. Kalau I bagi permisi, baru you boleh pergi. Kalau tidak, you duduk di rumah. Seksa orang perempuan. Ya, nak tengok orang sakit susah nak baca Yasin, rumah orang susah nak main mengaji payah. Baik, kemudian ketahuilah, dan jika dia berbuat juga keluar rumah tanpa izin, dilaknat Allah kepadanya, dilaknat segala malaikat, hinggalah dia bertaubat. Sepanjang perjalanan dia tadi, satu langkah isteri mendekatkan kepada neraka. Suami tak bagi izin, dia keluar juga rumah tanpa minta izin. Selangkah isteri keluar, selangkah mendekatkan diri dia kepada neraka. Semakin jauh dia berjalan, semakin dekat dia dengan neraka. Andai kata dia mati dalam keadaan keluar rumah tanpa izin tu, apa hukum tuan-tuan? Ketahuilah olehmu, hai segala perempuan, apabila musafir suami kamu, suami pi umrah, suami pi krosos, suami pergi luar negeri, suami kerja dreba lori, dreba bas, suami pergi musafir, maka janganlah sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main. Suami tak ada, enjoy. Keluar rumah dengan kawan-kawan. Lepak buka puasa dekat hotel. Anak-anak saya dapat 4A tau. Datuk cukup suka. Anak you 4A. Anak saya 5A. Itulah, saya jaga dia tuition semua. Cakap lah anak you 4A. Anak saya 10A kata dia. Tu iklan TV tu, tu tengok. Datin-datin duk mesyuarat tu. Sekarang senang, siapa perlukan tuition, kita memerlukan yuran yang mudah, hanya kita akses dalam internet saja. Cuba tanya datin-datin dia duduk menyembang tadi ni, kamu keluar daripada rumah ni minta izin suami tak? Dalam iklan tu lah. Husband you ke mana? Oh, husband ke LA. Husband you? Husband I pergi ke Auckland. Mereka seronok tuan-tuan duduk main mahjong lah. Yang main mahjong cerita apa? Madu tiga. Seronok, enjoy. Suami tak ada. Masing-masing seronok, lepak di kelab. Maka kata dia kata apa di sini? Jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main. Dan jangan pula memakai perhiasan sehinggalah suami balik kepada rumah kamu. Oh, ni dia. Suami tak ada. Pakai selekeh sudah. Selekeh ni maknanya apa? Jangan bersoleh. Selekeh ni apa? Jangan tabaruj. Jangan maknanya selekeh. Pakai skirt. Koyok-koyok je skirt dia. Ni selekeh lah ustaz. Bukan. Skirt ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Ahmad Al-Bab. Tahun 1965. Ahmad Al-Bab. Bila P. Ramli cari kambing dia dalam gua. Jin tiga ekor. Bapak jin, mak jin, anak jin. Hei manusia, itu harta bukan kamu yang punya. Itu harta Ahmad Al-Bab yang punya. Ha 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 ha, dia gelak. Tuan-tuan cuma tengok jin-jin tiga ekor tu. Dia pakai skirt. Sebab itu mana-mana orang perempuan yang pakai skirt, ialah adik-adik jin. Dia berhati-hati tuan-tuan. Ya, saudara sepapan ni. Tak apa sepupu sepapan jin tuan-tuan. Itu cerita Ahmad Al-Bab. Jadi jangan pakai yang macam itu. Suami tak ada. Bila suami nak balik, kemaskan diri. 3 hari suami kursus. Hari ni dia balik. Kemaskan diri. Tukar cadar baru. Tukar lapik bantal baru. Beli pewangi. Buh sembuh macam pramugari sembuh lah. Dalam kapal terbang. Suami nak balik. Masak madu 3 rasa. Ikan 3 rasa, jenang agak, lupa lah yang pun. Ayah ni lah bersoleh, tengok.
tacap yang mana-mana yang perlu ditacap. Pakailah gincu ke apa ke untuk suami. Bucelok macam ni terserawak. Tunggu ke bawah ni. Kita tengok pun takut. Apa salahnya tuan-tuan? Pakai geda. Kalau tak pakai dia labuh sikit. Pakai geda dia kejap sikit. Untuk suami nak balik. Oh ya Allah. Suami ni sampai-sampai masuk kereta balik. Ustaz. Silap rumah pula dah. Silap apa betul dah. Nombor rumah tu betul dah. Cuma orang dalam dia telah membuat pembaharuan. Paradigma yang baru. Baik. Kemudian. Ketahuilah olehmu. Dan demikian lagi. Jangan sekali-kali menyalahi akan janji suami kamu. Tuan-tuan macam-macam saya ni. Tuan-tuan kalau main mengaji di sekolah saya ni. Saya mengajar pukul 9.30 sampai pukul 11. Untuk warga pencin. Pukul 11 habis lah. Lepas tu masuk kelas Ustaz Leh pula masuk. Giliran saya pukul 11 setiap hari. Kalau tuan-tuan tengok saya ni, bila saya habis mengajar aja, orang tunggu saya ni nak jumpa, kadang-kadang macam tunggu hospital klinik. Duk tunggu, duk teh kursi. Tak ada kita masuk dalam bilik, maka duk jumpa macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang boleh kita layan, kadang-kadang tak sempat layan. Kadang-kadang buat temu janji macam-macam. Yang main lambat, kadang-kadang pukul 12, saya nak mengajar pula tempat lain. 12.30 saya nak pergi dah. Kadang tunggu sampai ke malam. Nak jumpa. Macam ni lah ni masalah yang kita berbincang. Masalah suami isteri ni. Majoriti yang banyak masalahnya ialah kerukunan rumah tangga. Persoalan rumah tangga. Dia tunjuk gambar. Dia bawa gambar suami dia, bawa gambar dia. Saya kata ustaz, dia kata ustaz, suami saya ni main kayu tiga. Saya percaya pada dia selama ini. Rupa-rupanya, duit dia, simpanan dia, semua dihabiskan untuk perempuan lain. Saya kerja bela anak-anak, yuran anak-anak, pakaian anak-anak, saya tanggung, saya bayar. Tapi ini balasan dia pada saya. Dia kahwin ke dengan perempuan yang ni? Nak kata kahwin tidak juga ustaz. Bila saya kata abang, kalau abang dah ni sangat, abang kahwin abang. Tak ada juga dia kahwin ustaz. Jadi apa sebenarnya yang suami saya nak ustaz? Saya kata tak tahu. Kena tanya pada suami. Apa sebenarnya abang nak? Nak apa? Jadi macam ada satu kekosongan yang sampai dia terpaksa cari. Itu yang banyak saya jumpa sekarang. Ada mak yang datang jumpa saya bawa gambar anak. Saya tengok gambar menantu ni cukup lawa. Dia kata, ustaz tolonglah tengok anak saya ustaz. Dia nak tinggalkan menantu ini, nak cari yang lain pula. Saya tengok menantu ni, ya Allah, tinggal buat apa sayang? Apa masalah anak ni? Macam-macam masalah. Jadi ni tuan-tuan yang kata hati ni. Apa sebab kahwin? Apa sebab suami, tanggungjawab suami, tanggungjawab sebagai ayah, yang ni dah kita tak ambil berat sebagai suami. Ada kes bila isteri tengok suami main dengan perempuan lain. Kalau suami aku boleh main dengan perempuan lain, aku juga boleh main dengan laki-laki lain. Ayah tu lagi dahsyat. Adil lah ustaz. Fair and lovely lah. Nah, betul lah tu. Win-win lah ustaz. Ya. Dia main dengan orang lain, saya main dengan orang lain. Okey. Apa masalah dia? Saya kata, akak puas hati ke akak main dengan orang lain? Kak tak rasa bersalah lah. Mesti akak rasa bersalah. Ketenangan jiwa tetap tak dapat. Sebab itu, tuan-tuan, suami-suami, kalau isteri buat perangai, perkara yang perlu kita kena tanya, apa yang kita buat pada isteri kita sampai dia boleh buat perangai? Kadang-kadang punca dia buat perangai daripada kita. Kita lebih bercinta dengan orang, tapi kita tak bercinta dengan isteri kita sendiri.
Cuba kita bercinta dengan isteri kita. Duk saja-saja hantar SMS. Dalam hari ni, berapa kalilah tuan-tuan SMS? Ustaz, saya tak pernah SMS Ustaz kat isteri saya. Sebab dia tak ada handphone. Yalah, betul lah tu. Ni kita duk SMS dengan orang lain. Apa khabar? You di mana? I miss you. Okay, see you. Isteri pun dia nak macam itu. Apa salahnya kita duduk di pejabat, telefon, hantar SMS dia? Malam ni makan apa? Buka puasa malam ni dengan apa? Dia rasa bahawa ada seorang laki-laki yang memerhatikan dia. Ada seorang laki-laki yang perhati dia. Ada seorang laki-laki yang ambil berat tentang dia. Yang tu yang dia nak. Tetapi ada suami yang lebih seronok ber-SMS dengan perempuan lain. Dia lebih seronok SMS dengan lain. Bermesra dengan lain. Sebab tu nak tahu suami kita ni baik tak baik, cuba isteri pegang handphone dia. Abang, hari ni abang bawa handphone saya, saya bawa handphone abang. Agak-agak dia pergi lah. Ambil lah, kalau ambil lah tak ada rahsia. Jangan. Maknanya adalah rahsia di sebalik batu itu. Tapi kadang-kadang suaminya cerdik. Ambil lah, pegang. Rupanya dia ada satu lagi spare. Satu lagi ni tuan-tuan, no. Kat, satu lagi ni. Pulanglah tuan-tuan. Sebab tu kita dengan isteri, saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah. Jangan sesekali menipu. Kepercayaan yang rumah bagi pada kita boleh keluar mengaji, pergilah mengaji betul-betul. Jangan keluar daripada rumah pakai kepiah, pakai baju Melayu. Sampai tengah jalan, kepiah lempar ke belakang, baju Melayu lempar belakang, tu dia, umbrella punya baju keluar. Pukul 10:30 balik. Aduh. Lama betul Ustaz Kazim kuliah. Lenguh betul. Lenguh apa? Habis dating kat mana? Sekali dia ambil tau. Lepas tu tuan-tuan habislah. Nak pi mana pun dia ikat. Nak pi mengaji pun dia ikut. Sebab tu orang perempuan, dia mudah terpercaya. Orang perempuan ni bukannya senang terpedaya, cuma susah senang percaya. Ha, tu sifat orang perempuan. Ada orang kata kat saya, Ustaz, pasal apa lah orang perempuan ni kena tipu lah selalu. Kena tipu, Ustaz jantan tipu lah, apalah tipu. Saya kata orang perempuan bukannya senang terpedaya, cuma masalah mereka ni senang percaya. Senang percaya lain, senang terpedaya lain. Kalau isteri kita minta maaf, isteri cium tangan kita, isteri pegang lutut kita, minta maaf. Kita tengah tidur di atas katil, dia pegang kaki kita. Abang, maafkan saya. Maafkan segala kesalahan saya, abang. Maafkanlah. Tersungkit dah benda-benda yang dulu-dulu. Setengah jadi kes, dia ungkit. Belum kahwin, dia ungkit. Kamu ni sebelum nikah dengan aku, tak berapa banyak jantan. Itu yang jadi naik balik. Bila dah timbul perasaan minta maaf, sudah. Dia dah balik ke pangkal jalan, sudah. Walaupun berat bunyi dia, tetapi itulah ujian untuk kita sebagai suami yang soleh. Kalau kita nak jadi baik, wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, yang menahan marah dalam hati dan yang memberi maaf dan ampun kepada manusia, itulah orang yang disebut sebagai orang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang nak memaafkan orang susah, nak minta maaf senang. Tetapi yang lebih besar ialah pahalanya bagi orang yang minta maaf. Pahala yang paling besar ialah orang yang memberi maaf daripada orang yang minta maaf. Jadi bila suami kita minta maaf, isteri kita minta maaf, maafkan saja. Yang lepas tu, sudah abang tak nak lagi berulang benda-benda ini. Sebab kadang-kadang berlakunya benda-benda yang tidak elok itu, kadang-kadang punca daripada kita. Kita biarkan isteri seorang-seorang, kita biarkan isteri terabai. Dia nak kawan, dia nak dibelai, dia nak diberi perhatian. Tiba-tiba orang sebelah rumah pula layan. Jadilah. Orang sebelah rumah pula isteri tinggal di kampung. Jadi, sebab itu
Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan suami-suami akak-akak ni kosong hati dia. Bila kosong, jadilah. Penuhkan hati-hati suami. Abang, ahad ni kita pergi mancing? Okey. Jangan biar dia menung. Menung itulah yang menjadikan hati kosong. Dan jangan biarkan orang lain hebat di mata suami kita. Jangan biarkan perempuan lain hebat di mata suami kita. Suami kita dah kata, aku tengok abang tengok dia ke, macam orang muda no. Umur 48 no. Macam muda no. Ha, maknanya suami kita tengok perempuan tu hebat. Sekarang macam mana kita nak suruh suami kita hebat pada pandangan suami pada kita? Kena cari jalan. Jangan suntik botok sudah lah. Kena cari jalan. Supaya kekosongan itu terisi. Bila kekosongan itu, tuan-tuan, biarkan dia makin membesar, itu yang jadi macam-macam masalah itu. Satu isteri hantar surat pada saya. Dia kata, ustaz, ini suami saya, ini saya. Dan ini adalah perempuan yang suami saya nak tinggalkan saya sebab nak ambil perempuan ini. Bila saya dapat pos laju itu, dalam sejam saya dapat, dia telefon saya. Dia kata, ustaz dah dapat dah gambar kami, ustaz? Sudah. Jadi ustaz bolehkah tolong saya? InsyaAllah saya tolong. Saya nak tanya akak, akak tu yang duduk sebelah suami tu kah? Laki-laki tu? Ha. Laki-laki dia, tuan-tuan, ya Allah. Kalau nak banding saya ni, kira saya ni not bad lah. Kira lah. Kan, jauh lah kan. Pakai baju batik pula kan. Pakai spek hitam ke kemah. Ha. Ni pasal pakai kepiah, tuan-tuan nampak tua. Ha. Bila buka kepiah, belah tengah pula. Oh, eh. Kira menang saya lagi lah. Tapi isteri dia, tuan-tuan, Allah. Saya kata, akak, macam ni rupa akak pun dia nak cari hak sebelah ni. Saya tengok sebelah tu. Tak tahu, ustaz. Dia kata, akak tak lawa. Dia kata, hak tu lawa juga. Ha, tuan-tuan bayangkan tengok. Saya kata, macam ni pun dia cari lain. Dia tinggalkan akak tak balik-balik macam ni. Ha, ustaz. Dia cari hak tu juga. Duduk di rumah perempuan tu. Kahwin pun tidak, ustaz. Nafkah tak bagi dah 3 bulan dah, ustaz. Dalam hati saya kata, ya Allah, macam ni dapat isteri punya lawa pun hang tak syukur lagi. Orang lain no jenuh cari isteri tak jumpa-jumpa. Asal tunang putih, asal putih tunang. Dia dah dapat isteri lawa, dia tak menghargai, tuan-tuan. Dia tak tengok no yang apa kekasihku yang pertama namanya Siti Pa. Baru nak berbaik-baik, Siti Pah dah pindah, melepaslah juga. Kan kesian kat dia, tuan-tuan. Kekasihku yang kedua namanya Siti Jah. Elok nak berkenalan, mak bapak Tijah tak suka, melepaslah juga. Kesian, tuan-tuan. Kamu dah dapat isteri, kamu tak belah. Allahu Akbar. Saya kata, akak dah suami macam itu, akak bagilah kahwin kau. Akak bagilah kahwin. Tak nak lah, ustaz. Nak buat macam mana? Dia nak kahwin. Saya cakap macam itu, dia nak kahwin. Kak izinkanlah kau. Daripada dia duduk di rumah perempuan tu, tak apa dia buat kita tak tahu. Nak selamatkan dia, bagilah dia menikah. Kalau dia tu, ustaz, baik saya bercerai. Pulang lah. Semalam, tuan-tuan. Habis kuliah kita semalam, datang. 3 orang mai jumpa saya semalam. Malam tadi. Nak minta pendapat. Itu yang saya boleh lewat pada tadi. Satunya ada masalah apa ni? Masalah saya, ustaz, inilah masalah isteri, suami isteri. Dia suruh isteri dia bercakap. Mama Allah beritahu. Nak minta pendapat ustaz. Saya ni bermadu. Oh, ya ke? Inilah madu saya. Sebelah ni, ha. Oh, datang 3 orang, tuan-tuan. Minta saya bagi nasihat. Saya kata, ni madu dua-dua ni. Ha, kami tinggal serumah. Itu masalah lagi. Tak adalah saja minta nasihat pada ustaz.
Saya kata patut saya minta nasihat ke abang. Macam mana abang boleh buat? Bukan abang minta nasihat pada saya. Patut saya kena belajar dengan abang. Macam mana abang boleh tackle dua-dua orang macam ni? Kena tabik spring ni tuan-tuan. Ini dia tanya pada kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Alhamdulillah. Isteri dia izinkan suami dia kahwin. Mula-mula dia kata feras juga. Tapi bila kenangkan ini satu ibadah. Nak selamatkan daripada buat benda tak elok. Saya redha ustaz. Makan serumah. Tidur serumah. Duduk serumah. Saya tanya anak ada berapa orang? Anak ada 4. Anak boleh terima tak makcik baru? Boleh ustaz. Alhamdulillah. Sepanjang mereka jumpa saya tu. Tangan madu ni dua-dua duduk pegang ni. Boleh duduk cuik kawan hang. Cuik lah hang. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya pun nak kata. Dia tak nak jumpa. Madu ni duduk pegang sama-sama madu tangan. Duduk cuik. Madu. Tak cakap lah. Hang lah cakap. Pelik tuan-tuan. Yang saya jumpa madu ni duduk bercakap. Oh, yang tu banyak. Dua madu nak jumpa saya. Dia tunggu kat pintu pagar. Yang seorang madu masuk. Tu nampak Ustaz dia main tu. Mana saya nak pergi jumpa dia jumpa tu nampak Ustaz. Wih, saya pun nak takut Ustaz dia main dalam jabat aku bergaduh tanpa saya laku. Main bomba pula lah nak selesaikan masalah ni. Nak padam api marah ni. Tapi hak semalam ni saya kata dekat abang yang bernikah dua ni. Abang buat lelok. Kalau boleh saya nak panggil majalah temu ramah abang berdua ni. Kok berdua ni. Tunjuk pada masyarakat bahawa poligami ni manis. Poligami ni kalau kena gayanya seronok. Poligami ni kalau kena pada gayanya bukan kata suami tu seronok. Dua-dua isteri ni seronok tuan-tuan. Semalam saya jumpa di masjid tuan-tuan ni. Seronok tu kik-kik-kik gelap. Mereka nak main sekolah saya bulan Ramadan ni. Akhir bulan Ramadan ni nak pergi duduk. Sekolah saya, sekolah pondok saya ni tuan-tuan di Al-Barakah ni. Tiap-tiap bulan Ramadan. Kami buat qiyamulail daripada malam pertama. Kami buat tarawih 8 rakaat. Lepas tu baca kitab. Habis pukul 10 suku habislah. Kemudian pukul 3:30 datang balik, bangun balik pukul 4 pagi buat lagi 20 apa nama 20 rakaat. Lagi apa nama 12 rakaat. Sampai jam 5 pagi. Habis 5 pagi sahur sampai subuh. Lepas subuh mengaji lagi. Sampai 6:30. 9:30 mengaji lagi sampai jam 12:30. Kemudian balik ke pondok masing-masing tadarus Quran sampai maghrib. Buka puasa disediakan, sahur disediakan. Ramai orang tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan yang dah pencin tahun depan ataupun tahun ini ada lagi 10 hari ini nak rasa apilah duduk di pondok. Satu pondok boleh masuk 3 orang. Bilik air ada, dapur pun ada. Suami isteri boleh duduk sekali. Silakan. Mengaji 24 jam tuan-tuan. Dah berapa lama dah kita puasa? Asyik puasa tidur. Asyik tidur puasa. Apa salah? Kita tumpu betul-betul. Ada makji yang dah hatam 2 kali dah Quran. Yang paling tua yang masuk 84. Cikgu Azizah daripada Taiping. Yang paling jauh Terengganu datang. 2 orang perempuan. Daripada Terengganu, daripada Dengkil datang. Ini tuan-tuan cuba buat. Di surau ni pun boleh buat. Kami tidak tunggu 10 malam terakhir. Kami buat daripada malam pertama Ramadan. Ya, malam pertama Ramadan. Tak pernah kunci surau kami. Lampu tak pernah padam. Penuh dengan aktiviti siang dan malam. Baik. Kemudian. Dan jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Dan kata Imam Al-Ghazali adalah seorang laki-laki keluar bermusafir dan berjanji dengan isterinya jangan keluar daripada rumah. Abang nak berjalan ni, abang dah tinggalkan makanan, abang dah tinggalkan minuman, abang dah tinggalkan semua benda dalam rumah. Tak ada sebab kamu nak keluar rumah lagi. Semua dah cukup. Isteri pun kata, baiklah. Mereka ini duduk di tingkat atas. Bapa si perempuan duduk di tingkat bawah. Dengan takdir Allah, bapa si perempuan sakit. Nak turun ke bawah tu, suami pesan jangan turun ke mana-mana.
Di tingkap, dia buka tingkap. Orang datang ziarah dia, bapa dia. Perempuan ni kata pada tetamu yang datang menziarah bapaknya, boleh tak tolong saya? Tanya pada Rasulullah, boleh tak saya turun untuk lihat bapak saya? Sedangkan saya dah berjanji dengan suami saya, saya tidak mau ke mana-mana dan suami saya tidak izinkan. Sahabat-sahabat balik bagi tahu pada Rasulullah, perempuan ini minta izin nak turun. Rasulullah kata, balik bagi tahu dekat si perempuan, taat dia kepada suami dia, jangan turun. Tu dia tuan-tuan. Bapak sendiri sakit ni, Nabi kata taat pada suami. Suami dah janji tak mau turun, jangan turun. Akhirnya bapak dia mati. Orang datang ziarah lagi. Boleh tak tolong saya? Beritahu pada Rasulullah, saya minta izin nak turun, nak ziarah mayat bapak saya. Nabi kata, taat pada suami kamu. Tak turun tuan-tuan. Dia tengok daripada tingkat je orang usung bapak. Besok paginya Rasulullah panggil sahabat, kamu pergi rumah perempuan tadi, bagi tahu kamu kepada perempuan itu, bapak kamu adalah ahli syurga dengan sebab kamu taat kepada suami. Balasan mendidik anak yang taat ialah syurga kepada bapak kamu yang mati siang semalam. Tuan-tuan, nampak tak? Nak syurga ke nak tengok bapak? Biarlah tak tengok bapak pun, janji bapak masuk syurga. Apa makna kita pergi tengok bapak tetapi belum tentu syurga pada bapak? Yang ni yang kita kena faham daripada hadis ni. Apa-apa pun utamakan syurga dulu. Saya bila baca paper, ada satu DJ radio, anak dia baru mati sebelum puasa. Wartawan tanya dia, apa yang syahdu pada pagi raya akan datang? Sudah pasti kami suami isteri teringat pada anak kami. Raya tahun ini tak bermakna sebab anak kami mati. Tak bermakna pula, otak kamu bengong. Anak hang 2 tahun, 2 tahun ni masuk syurga. Apa makna anak umur 22 tahun raya ni penuh di rumah buat balik? Belum tentu amalan dia syurga. Biarlah budak itu mati, demam panas ke apa ke, bukankah 2 tahun tak ada dosa, confirm syurga. La ilaha illallah. Dia tu kisah nak raya juga. Itu ya tuan-tuan, fikirkan raya, 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 raya. Kita ni buat raya ni ke nostalgia semua? Anak mati teringat, pok mati teringat, suami mati teringat. Tu yang takbir raya orang Melayu ni slow. Allahu Akbar, Allah. Kita dengar pun sedih. Sedangkan takbir orang Arab, mana dia ada sedih-sedih tuan-tuan? Tuan-tuan cuba pergi Pakistan, pergi ke Arab, Mesir, mana ada macam kita ni? Allahu Akbar, Allah. Tu yang teriak tu. Tu imam leleh air mata, tu bila teriak. Hak isteri di rumah teriak, teringat ke arwah suami. Orang Arab dia pun lain takbir tuan-tuan. Orang Pakistan boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alham. Allahu Akbar kabira. Dia pun macam itu. Tak sedih langsung tuan-tuan. Kita ni ke la ya Allah, ni raya bau, raya ni menang. Mana boleh menang tu sedih? Ya, menang seronok. Kita menang pingat Perak pun kita seronok, dapat Datuk. Tambah menang pingat Mat, Tan Sri apa kita bagi. Tiba-tiba menang kita sedih. Orang Batu Kurang sebut sebek. Ustaz Zuhir orang Kedah pun sebut sebek juga. Orang nak sebek siapa ni? Sebek ni makna sedih tuan-tuan. Raya dia kena ceria-ceria. Yang sedih-sedih tu sudah lah. Anak mati kecil, syurga. Apa yang kita nak sedih? Baik, kemudian sedih bagi anak mati ni masa mati saja, lepas-lepas tu redha sudah. Baik, saya potongkan cerita tu panjang sangat. Puasa dia tuan-tuan kali baca banyak-banyak. Dan saya potong bagi ringkas je. Dan setengah daripada adab yang lazim. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang baru.
ada adab yang lazim seorang isteri kepada suami. Ini adab. Nah, adab nah. Adab yang lazim atas isterinya ialah kasih dan sayang ia atas segala keluarga suaminya. Kahwin dengan duda, dengan anak-anak suami yang duda tadi kena sayang. Mak tiri kena sayang pada anak tiri. Sebab kita dah kahwin dengan bapak dia. Kena sayang. Bukan anak saya. Anak isteri lagi seorang. Bukan anak saya. Tak. Dia anak kita dah. Bila kita kahwin dengan suami, maka mereka pun haram kahwin dengan kita. Tak batal air semayang dah. Mana anak kita lah walaupun anak tiri. Kenalah sayang. Keluarga dia. Ini adab. Kena sayang kepada mak mertuanya. Walaupun mak mertua tak sayang pada isteri. Mak mertua dia datang rumah menantu. Ni, cek. Cek habis ni. Ada habuk ke tidak? Tu. Iklan dalam TV tu. Pergi tingkat cermin cek. Semua cek. Menantu ni cukup menyampah. Nak buat macam mana? Mak ni kerjanya inspektor. Memang cek sajalah. Inspektor bas dulu ni. Kerja duk cek orang je. Kena sabar je banyak lah tuan-tuan. Nak buat macam mana? Dah mak. Bila kahwin dengan anak secara automatik, mak bapak dia pun kita kahwin sekali. Dia telah menjadi keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebut tentang keluarga ni. Tak putih saudara. Janganlah putih saudara dengan sebab harta. Kadang-kadang kita putih saudara dengan harta pusaka. Hari raya tak balik. Sebab rumah pusaka dah dapat dekat abang. Dapat dekat akak. Tak pijak kita rumah. Lantaklah tuan-tuan. Dia tipu dalam pembahagian harta pusaka. Itu dia dengan Tuhan. Tetapi sebagai adik, sebagai keluarga, jangan putus silaturahim. Singgah rumah dia. Walaupun dia buang keluarga kita. Kadang-kadang bergaduh adik-beradik ni pasal anak adik masuk universiti. Anak akak masuk universiti. Timbul jealous. Kadang-kadang bergaduh adik-beradik hanya kerana menantu. Menantu dia pangkat besar, menantu ni pangkat kecil. Pun bergaduh juga. Benda yang remeh-remeh ni tak payahlah tuan-tuan. Ada satu orang hantar surat pada saya ni, dekat 8 muka. 8 muka minta saya baca. Dan minta saya ulas dalam ceramah. Nanti bila buat CD, saya nak baca, nak bagi CD tu. Saya nak CD tu, Ustaz. Ustaz bagi tahu tajuk apa. Yang ni yang saya ulas hari ni. Jadi kalau paksa harta, sampai mana harta tu boleh kita nak pergi tuan-tuan? Adik-beradik, dia takkan putus. Nasab, keturunan, harta boleh putus. Kita jual dekat orang lain, harta tu bukan lagi harta kita. Bila kita dah bagi dekat orang lain harta itu, maka harta tu bukan hak milik kita. Tetapi saudara kita tidak putus walaupun dia miskin. Ada adik abang yang putihkan saudara sebab dia kaya. Adik kakak dia miskin. Dia putih, tak mengaku adik-beradik. Ini orang yang lupa daratan. Ingat, kita pernah berada pada rahim yang satu. Berkongsi rahim dengan ibu. Kita pernah berkongsi makan nasi dalam satu periuk yang sama. Kita pernah berkongsi kuali ibu kita goreng ikan yang sama. Malah kita pernah dibahagi-bahagikan cucuk kodok. Cok kodok tu, ibu bahagikan seorang 7 biji. Supaya adik-beradik tak bergaduh. Seorang 7 letak, ambil cuma satu. Itulah menteri kewangan paling hebat, mak kita. Anak ramai macam mana pun, makan mesti cukup. Anak ramai macam mana pun, mak bapak akan buat anak-anak makan sampai dapat. Menteri Keuangan nombor 1 dan Menteri Keuangan nombor 2 yang paling cekap sebenarnya ialah mak bapak kita tuan-tuan. Sampai kita boleh masuk universiti, boleh kahwin, boleh sekolah. Walaupun mak bapak kita hanya penoreh getah. Macam mana dia boleh susun elok-elok keuangan sampai jadi begitu teratur. Sampai anak-anak dia semua menjadi.
Kalau kita ingat macam itu, maka tidak ada sebab untuk kita bergaduh. Hanya soalan-soalan yang kecil, kata-kata yang mengguris perasaan. Tebalkan muka. Yang penting Allah suruh sambung silaturahim. Jadi tuan-tuan, adab lazim yang pertama bagi seorang isteri ialah sayang kepada keluarga suami, sayang kepada harta suami, sayang dan memelihara suami, sayang dan memelihara ketika suami tidak ada, dan sayang kepada segala kerabat suami, sayang kepada segala anak-anak suami, dan jangan memaki anaknya. Isteri-isteri tolong jangan maki anak suami. Degil. Budak tak guna. Degil. Jangan. Cari jalan. Sebab itu ada orang yang kahwin nombor dua. Isteri nombor satu bercerai ataupun mati. Dia nak kahwin isteri nombor dua. Dia pilih janda juga. Jarang dia ambil anak dara. Dia pilih janda juga. Sebab apa? Sebab janda lebih memahami, memelihara anak daripada anak dara. Walaupun ada yang kahwin dengan anak dara, tapi yang banyak kita jumpa kahwin dengan janda juga. Pasal apa? Pasal janda lebih sabar dengan kerenak budak-budak sebab sudah ada pengalaman. Dan yang terakhir, dan jangan pula melawan perkataan suami. Jangan lawan. Diam sudah. Kalau tak setuju, cakap apa benda tak setuju. Dengan pasangan madu semalam, saya cakap, jangan simpan-simpan. Tak betul suami tegur. Abang, saya nak tegur abang sikit. Jangan simpan. Simpan tu lama-lama jadi gunung berapi. Cakap elok-elok. Abang, abang tak adil dalam bab ini. Abang, saya tak puas hati dalam bab ini. Tolong cakap elok-elok. Jangan lawan. Jangan isteri ni suka melawan. Kenapa kamu buat macam itu? Aku suka orang lah. Isteri jawab, kau suka orang lah. Di belakang tu ada halus je perkataan. Orang tahu. Dia bunyi, Orang tahu. Tak payah ajar orang. Kau suka orang lah. Dia bunyi, Yang tu pun dosa. Kenapa buat? Minta maaf lah abang kalau saya silap. Dah, selesai masalah. Kenapa? Kenapa buat macam itu? Minta maaf abang, saya tersilap. Dah. Tapi ustaz saya dah minta maaf, dia nak ngomel lagi ustaz. Habis segeram tu. Pergi ke dapur. Dengan layan suami. Pergi ke dapur, ambil pisau, belah bawah. InsyaAllah suami patah balik. Dia guskan pelan-pelan tuan-tuan. Ni cari naik aku ni. Senang. Isteri bila beletek, suami diam. Jangan layan. Start motor, pergi tengok gajah tu. Zoo, dekat. Naik kereta api satu round. Agak-agak sejuk, balik. Jangan layan. Dan isteri tak lama beletek. Habis kuat 15 minit. Paling panjang. Itu rekod. Tak ada isteri yang beletek sejam. Tuan-tuan kena kenang. Isteri mengandung 9 bulan. Isteri menyusu 2 tahun. Isteri bangun, tukar lampin anak, buah minyak telon dekat perut anak, berapa tahun? Isteri tak puas tidur, tak lena tidur, berapa tahun? Dia baru beletek 15 tahun. Takkan tuan-tuan tak boleh tengok, dia susah bertahun-tahun. Biarlah dia beletek. Itu adalah hiburan untuk orang perempuan. Kenangkan, dia mengandungkan anak kita 8 orang. 9 kali 8, berapa lama berat kandungan dia tuan-tuan? Dia diam, dia sabar. Walaupun orang pelik. Kamu ni asyik aku jumpa mengandung. Asyik mengandung aku jumpa kamu. Orang pelik dia. Kadang-kadang nurse kata dekat dia, akak, bagilah orang lain pula mengandung. Dia tak tahu muka akak je akak. Dia mengandung juga tuan-tuan. Kadang-kadang mak di kampung dah warning. Kalau kamu mengandung lagi, mak tak datang bela cucu, jaga kamu. Dia tetap mengandung juga. Kenapa tuan-tuan marah dia? Benci pada dia? 15 minit saja dia beletek. Sedangkan 15 minit dia beletek, lauk 3 jenis waktu berbuka. Agak-agak 2 jenis tuan-tuan.
Warna hijau satu, warna merah satu. Takkan kita tak boleh sabar sikit? Ayat ini yang kita kena faham daripada perhubungan kita sebagai suami isteri. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan hadapan jika Allah Ta'ala izinkan. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wassalit alaihim kalba min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah saya akan ada di Kampung Ceras Baru, Masjid Kampung Ceras Baru pada 24 hari bulan Tazkirah Ramadan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.